Barat Suara bisa meledak atau booming sampai sekarang? Apa sih yang membuat kalian bisa sebegitu bersemangat untuk nerusin proyek ini? Mungkin karena bersyukur ini diterima dengan baik, lalu dibantu juga oleh berbagai macam berbagai pihak yang sangat sangat suportif. Jadi yang awalnya di tahun-tahun pertama kami mungkin cuma latihan iseng, cuman kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah sebuah proyek yang lebih serius lah ini gitu. Jadi bersyukur juga sih, ada rasa syukur yang akhirnya menjadi motivasi. Kenapa bersemangat? Karena memang saya ngerasanya kami semua memang dari awal memang pengen melakukan hal seperti ini gitu. Maksudnya kami mengerjakan impian dan cita-cita kami gitu. Itu sebenarnya salah satu dasar kenapa selalu bersemangat dan amin semoga tidak akan pernah padam selamanya. Seperti yang kawan-kawan tahu nih juga, semua personil kan punya kesibukan atau proyek lain nih selain di Barat Suara. Jadi ada yang share juga ya, ada yang memang solois dan lain-lain. Nah, cara ngebagi waktu buat di Barat Suara gimana tuh? Pada dasarnya memang sebelum terbentuknya Barat Suara kan memang kami mempunyai masing-masing punya proyek sendiri. Dan setelah terbentuk Barat Suara ini atas dasar kesepakatan bahwa dengan catatan kami punya pekerjaan yang lain, hasil proyek yang lain. Jadi kalau seandainya ada jadwal itu dirembukin. Alhamdulillah sampai sekarang semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Jadi tidak samping itu juga ada pengaruh yang baik karena kami jadi bisa saling membantu, saling support dalam proyek masing-masing. Pembagian waktunya ya berdasarkan diskusi aja sih sama bertoleransi dan kompromi yang baik. Jadi ya sama sih udah. Ya kalau gue sih ya intinya kami berenam saling support lah, terutama kalau untuk musik ya. Dan emang kami juga ya itu udah rembukin dari awal sejadwalnya dan segala macam. Kalau emang misalkan kayak Putih nanti tahun depan mau bikin konser, dia udah bilang dari jauh hari gitu. Dan kita nggak ada yang mau datang karena kita lagi sibuk. Enggak lah, bercanda. Dan berarti kita pasti support juga gitu, Putih mau ngadain apa gitu. Misalkan kayak kemarin untuk si Icil, kita sebenarnya udah ada jadwal manggung gitu di Jakarta, cuma tiba-tiba Icil tawarin main sama Mas Dewa Bujana gitu konser. Ya kapan lagi kan kesempatan itu datang, kita udah Icil lo konser aja sama Mas Bujana gitu. Karena emang saling mendukung juga kan, dapat pengalaman baru, siapa tuh balik ke barannya juga bisa fresh juga dan bisa dapat new ideas with the nice of the life. Album Typhoon memakai semua lagunya memakai bahasa Indonesia semua ya. Nah, apa sih alasannya kenapa jadi memakai bahasa Indonesia? Kan yang kita tahu kalau misalnya kita memakai bahasa Inggris lebih enak buat go internasional ya. Sebetulnya nggak juga ya, karena banyak banget sih kalau kita lihat sekarang musisi-musisi dari seluruh belahan dunia ya, kayak Korea, Jepang, Iceland, Sigur Rós dan lain-lain. Bahkan dari Afrika juga mereka fine-fine aja gitu manggung di festival-festival besar di dunia dengan pakai bahasa sendiri. Jadi sekarang bahasa Inggris itu bukan satu-satunya kendaraan untuk going global ya. Dan kenapa dipakai bahasa Indonesia sih, karena emang sebagai penulis lirik saya lebih nyaman untuk nulis, lebih nyaman untuk menyanyikan itu dan merasa bisa lebih tersalurkan pesan dan pesan dan estetikanya gitu. Ya, lu gua rasis orang gara-gara sakit nih, Bang. Mau banyakin. planning ke depan Barat Suara apa? Jadi planning ke depan Barat Suara akan dijelaskan oleh Marco. Plan ke depan Barat Suara sejauh ini yang saya tahu akan merilis sesuatu berhubungan dengan Samara, bener gak sih? Berhubungan sesuatu dengan Samara.
apa sih, bener gak sih kata? Salah ya? Oh iya iya iya, kita mau nulis lagu baru, mau ngeluarin sesuatu yang baru, mau manggung-manggung juga, mau workshop, iya iya iya. TJ, Monica, Gerald lagi PDKT sama Astrid. Nama belakangnya rahasia tapi, jadi cari sendiri aja kira-kira. Iya. Depannya R, nama belakangnya, belakang terus belakangnya A ya. Di tengah-tengahnya Ebek. Ya, itu kira-kira.